bagus anymore. Foto dirinya dengan seorang pria yang sedang memunggungi kamera yang diunggah oleh Salsa Bila Adriani di akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu memang cukup membuat netizen merasa penasaran dan bertanya-tanya. Siapakah sosok pria yang sedang dekat dengan aktris berusia 17 tahun itu? Namun tidak butuh waktu terlalu lama, kemarin Salsa Bila pun akhirnya memperkenalkan kekasih barunya tersebut yang tidak lain adalah pembalap muda profesional tanah air, Farel Fadil. Ini ada namanya Farel, the new guy. Siang baru ya, Farel. Almost a month ya? Lebih sebulan lah. Sebulanan. Aku kenal sama dia itu dari 2000... Kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP, 2013. Yeah. Tapi nggak pernah kenalan kayak Salsa Farel gitu, nggak pernah. Jarang banget ngobrol, baru banget ngobrol itu pas kita lulus. Kita sekolah kan? Jadi kita pas kita lulus bareng, baru sering ngobrol segala macam. Terus kayak mulai main. Terus dia mulai kayak caper nyamperin ke lokasi syuting. Mulai menunjukkan effort gitu. Kayak jam 2 pagi datang ke lokasi syuting bawain makanan. Jadi kayak, kok ini orang baik banget ya? Udah deh, tepat. Dia soalnya tipikal orang yang ngemong kali ya. Jadi kayak aku merasa jadi kayak anak kecil lagi gitu sama dia. Yang kayak soalnya dia yang kayak, gitu loh, gemes. Meski masih sedikit malu-malu, namun Salsa Bila dan Farel kini memang tampak begitu bahagia dengan status baru mereka sebagai sepasang kekasih. Bahkan beberapa waktu lalu, Salsa Bila pun terlihat mempersiapkan kejutan serta kado spesial untuk Farel di hari ulang tahunnya. Iya benar, tanggal 25. Soalnya itu kan baru banget tidur, kayak baru 4 jam tidurnya, terus tiba-tiba dia datang. Bahkan aku kalau dibangunin tuh emang susah dibanguninnya. Terus dia bangunin, bener-bener ngeselin banget banguninnya. Jadi kalau orang-orang tidur kan gak enak banget ya kalau mau ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba ya udah disuruh tutup mata, ya udah nurut aja. Tiba-tiba baru bangun, tutup mata, tiba-tiba cepat-cepat banyak banget sama dia. Kadonya dipakai kok. Kadonya dipakai. Terus aku bilang kayak kenapa aku ngasih jam, karena menurut aku hal yang paling penting adalah waktu sih. Jadi I give him time to do anything with me.